Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, pertama kita mohon kepada Allah agar dosa kita diampunkan. Kedua, ditetapkan pendirian kita teguh memegang akidah Islam. Karena kita orang Minang, mudah-mudahan akidah kita samo jo kayu gadang. Baure cakam ka tanah, jauh taunjam ka pitalo, panuh la bumi dirumpunnyo. Digampo indak tabokek kan di badai alun kata oleang konon kok goyang angin lalu. Bahasa Al-Qur'annya istiqamah. Mudah-mudahan sampai roh keluar dari badan ndak berubah pendirian kita bertauhid kepada Allah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kita berislam bukan meniru Arab, tapi kebetulan Nabi itu semuanya orang Arab, maka kita Islam mengikuti Nabi dan Rasul, bukan mengikuti orang Arab. Kalau mengikuti orang Arab, Abu Jahal juga orang Arab, Abu Lahab juga orang Arab, tapi keduanya sudah diceritakan oleh Allah menjadi penduduk neraka. Maka dengan provokasi bahwa Islam itu mengikuti Arab tidak benar, tapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita pertahankan. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul kajian kita 15 menit ke depan, pentingnya bertaubat. Ada orang bapak-bapak disarankan untuk bertaubat karena dia banyak berbuat kekeliruan. Untuk apa saya taubat? Taubat itu kan orang kafir, saya sudah orang Islam. Ini anggapan yang salah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang kita baca tadi, Allah mengetahui walaupun orang telah Islam, orang itu telah mukmin, dari mukmin dia sudah muhsinin, sudah muhsinin menjadi mukhlisin, tapi yang namanya manusia karena ada hawa, ada nafsu, ada syahwat, tidak bisa terlepas dari kesalahan atau dosa. Allah tahu itu. Maka tidak mungkin Allah menurunkan ayat kalau Allah tidak tahu orang mukmin ini masih banyak bersalah.
karena cintanya Allah kepada kita, kita disuruh bertaubat. Kalimatnya jamak ini, wasari'u, bersegeralah kamu sekalian yang bersalah ila maghfiratin min rabbikum, mencari keampunan dari Tuhanmu. Kenapa Allah menyuruh kita bersegera? Supaya dosa kita itu tidak bertumpuk-tumpuk. Maka Allah mengatur salat wajib ini, Pak, itu 5 waktu, bukan 5 kali. Jadi apa-apa nama jadi di'in subuh, kan ada lagu Isra' Mi'raj, anak di'in subuh, salat itu 5 kali sehari semalam, itu salah. Tapi 5 waktu. Kalau 5 kali, Pak, bisa sih diborong sekali-sekali 5. Usalli fardal borongan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa. Tapi Allah mengatur 5 waktu. Bapak Ibu, dosa kita yang paling kecil ya, asalkan kita tidak berjudi sudah salat isya, tidak minuman keras sudah salat isya, kita tidur, itulah dosa kita yang paling kurang jumlahnya. Jangankan untuk berbuat dosa, ada orang tidur ini kecolongan oleh maling, abih hartanya di maling, iya kan? Kemudian kita bangun salat tahajud, salat witir, salat subuh. Kita istighfar lagi. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa ma'siyatin wa ujubin. Innallaha ghafurur rahim wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari dosa dan maksiat yang saya lakukan. Wa ujubin. Ini yang berbahaya sekali, Pak Fauzi. Ujub. Ini tidak diketahui orang lain, Pak. Sombong dalam hati. Misalnya, Pak, memang ya rajin salat tahajud malam, tapi timbul ketika itu, ada orang nan setaat amboko ya Allah di padang. Tiok malam salat tahajud dalam hati, sini tidak ada orang mendengar. Itu namanya ujub. Maka cara istighfar, minta ampun, minta tobat itu banyak. Ada ditunjukkan oleh Nabi kepada kita, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Ada dicontohkan oleh Nabi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ada yang seperti kita baca tadi, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa ma'siyatin wa ujubin innallaha ghafurur rahim wa atubu ilaik. Lebih-lebih, Pak, kalau kita menjadi public figure di dunia ini, serupa Pak Raffles santian yang majan Quran, laya do orang nan sehebat ambo ke majan Quran, timbu di hati beliau itu tujub namanya. Yang membisikkan itu siapa? Iblis. Iblis apa programnya? Karena dia masuk neraka, maka dia cari teman di kalangan ulama, di kalangan pejabat, di kalangan orang baca Quran, akan digelincirkan oleh iblis itu. Illa kecuali orang yang ikhlas. Minimal, Pak. Walaupun tak membuat dosa gadang, jauh dosa ketik, lah tak tinggal itu sadonya. Bapak-bapak yang hadir sekarang ini, kalau saya bapak tanya, Ustaz mana banyak sehat jo sakit? Ambo jawab jujur, Pak Raffles, banyak ambo sehat dari sakit. Sampai kini dek lai sehat, bisa jo donor darah lah umur 69 tahun. Cuma ditagahan lai dek dokter, alama Ustaz lah 109 kali, alama. Atu tandonya sehat dia ambo. Tapi itu tidak menjamin tidak mati. Kok singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babaliat kenan punyo, biar sehat nawak mati yo. Iya ndak? Iya atau ndak? Iya lah segitu, Pak. Nak kadang juga, Ustaz. Kau Pak Aniang, Ustaz.
Nah, ya Allah, saya lupa, ya Allah, bersyukur kepada Engkau. Selama ini saya banyak sehat daripada sakit. Iya kan? Yang kedua, kita istighfar, lalai mengingat Allah dalam salat. Ada enggak? Ada, Pak. Bapak kau itu jawabnya yang tadi, kita punya nafsu. Nafsu yang dikendalikan setan itu yang memelesetkan fokus kita kepada Allah, dipelesetkan kepada yang lain. Ya Allah, selama saya salat seumur saya ini, rasanya belum ada mungkin salat saya dalam penilaian Engkau yang seperti khusyuknya salat Rasulullah, ya Allah. Tapi terimalah salat saya yang hati saya ada kepada yang lain ketika salat itu. Ampunkan saya, ya Allah. Jadi dek tak dosa bazina, tak dosa korupsi, saya minta ampun kepada. Lalai mengik baswawa banyak disehatkan di Allah, minta ampun ya. Sebab Allah menyuruh segera. Yang kedua, apa rahasianya maka kita disuruh oleh Allah bersegera minta ampun? Umur awak tidak jaleh, Pak. Bisa saja kita keluar dari Masjid Raya Sumatera Barat ini panjang. Iya kan? Jatuhnya sambui dia orang. Dilarian ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu kita ingat, begitu kita meninggal, itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Jangan lupa, Bapak, itu. Dunia ini adalah permainan hidup yang kita diombang-ambingkan, tapi kita tidak kekal. Kalau tahulah orang kayo-kayo, Pak, baso dunia ko permainan, jalle ke tingke ampe rumahnya bue tingke dua sendak muan. Orang rumah ambo ketika ko meninggal udah se menyamuan kain kateh yo saki lutui den. Ndak tano naik ke tingke dua tu le, Pak. Ah, jadi apa nombek rumah tingke ampe melaki apa mati jin senang kelalok dia teh tu tanya. Tu banang lawah nang kebanyak. Ambo tu mengke rumah ambo Pak Fauzi lah pai mak rumah ambo dia lima mani rumah BTN sanyo bangunan tidak normal. Segala kita nan batingke tu untuk penyamua kain, Pak, kerana rumah ko pekarangnya ndak do. Untuk penyamua kain batingke kita. Dan untuk tempat tinggal lo dia teh tu. Ah, jadi apa nang kayo-kayo kok banyak jo pitih jam mau ubah rumah jo lain. Agian pitih kamu saji. Lihat tengah tempat tu. Ha, ya itu. Agian ke anak yatim. Iya kan? Tidak ada gunanya, kita akan pergi. Almarhum Pak Ermanawas, Ustaz, ambo ndak ria kok. Ambo kabau sawo sabalun maningga membawa rato kombo sebagian mati. Bisa beliau, bisa, Pak. Iya kan? Itu sudah lo pesantren di Solo. Setio Ustadz nama ngaji di Musaji beliau tu dulu lah nyuagi urnor di pengurus nyotambah lo di Pak Herman. Itu pemurahnya orang. Iya kan? Jadi kalau ada kita nalalai kau, saya bersedekah, ya Allah ampunkan saya. Ambo lalai bersedekah, ya Allah. Aku ada lawak bersedekah lah iya muat. Tapi ria nak baimbuan taruh. Dr. Fauzi Bahar membantu Masjid Raya Sumatera Barat 100 juta. Ingin itu, ha? Ya kan? Ha, tu. Ha, kalau ada timbu ria tu dalam hati awak, capek minta ampun. Awak sebenarnya tukang salurkan ke nyoba. Dan punya Allah. Berasa dari Allah kita salurkan untuk jalan Allah. Oh, pengubuang saya saluang asok. Yang punya itu Allah. Ada lo orang ke pemilu nyantala pihak ke musaji, ya kan? Alah. Tapi ndak dipilihnya di orang sinan, hanya japui lo lepik kali. Akhir-akhir orang ada itu tu, Pak.
Ya kan? Ya kan? Ah, jadi berusahalah kita untuk ikhlas. Kok kurang ikhlas bahwa istighfar. Kalau kita sudah diampunkan Allah, ternyata wa jannatin arduhas samawati wal ard, Allah menyediakan serugo salaweh langit jo bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang takwa. Orang banyak bersalah, istighfar, minta ampun, nyobuik kerajaan elok, ndak nyulang perangai lama balik, ternyata dia dikelompokkan oleh Allah menjadi orang takwa. Dan orang takwa ndak ada tempatnya kecuali surga. Mudah-mudahan jamaah masjid raya semua mendapatkan itu. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salat, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.